Hai guys, jumpa lagi di YouTube channel aku, Adina Safitri. Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa like, subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian agar aku lebih semangat buat bikin video. Di video kali ini, aku akan bikin simple makeup tutorial dengan menggunakan beberapa produk dari V Cosmetic. Yuk langsung aja ke video tutorial. Oke, yang pertama aku langsung pakai base foundation dari V Cosmetic, yaitu Ultra Satin Mousse Makeup. Dia ada dua shade, Ivory Beige dan Golden Sand. Di sini aku pakai yang Golden Sand karena warnanya lebih cocok di kulit aku. Base foundation ini ada SPF 20-nya. Dan menurut aku dia sangat menghemat waktu banget buat makeupan karena langsung semprot ke bagian wajah dan langsung aja di blend dengan menggunakan tangan atau beauty blender atau bisa juga dengan brush. Setelah pakai base foundation ini, aku nggak pakai apa-apa lagi, nggak aku tambahin cushion atau nggak aku tambahin foundation karena menurut aku hasilnya sudah cukup untuk mendapatkan look yang aku inginkan. Lanjut, untuk concealer aku pakai dari Maybelline Age Rewind. This is one of my favorite concealer karena hasilnya sangat bagus guys. Dan aku pakai bedak padat dari V Cosmetic Naturally Luminous Glow Powder Foundation. Dia ada SPF-nya 30 serta mengandung vitamin C, vitamin E dan juga minyak zaitun. Bedak padat ini ada 3 shade yaitu N1, N2 dan N3. Yang sedang aku pakai ini kalau nggak salah di antara N3 dan N2 karena N1-nya lebih terang daripada shade yang lainnya. Coveragenya juga cukup bagus guys, bisa mengcover daerah-daerah yang berminyak. Selanjutnya aku pakai eyebrow dari YOU yang shade brown. Aku suka banget pensil alis ini karena ujungnya dia kecil dan bisa buat ngebentuk bagian alis aku serta di sebagian sisi lainnya juga ada spoolingnya buat ngikat alis aku. Dan untuk selanjutnya langsung aku timpa pakai eyebrow mascara dari Makeover Power Stay Brow Definer Mascara yang shade Coffee Cream 03. Sekaligus langsung aku rapiin dengan concealer. To the next step, kita langsung ke bagian mata. Aku pakai eyeshadow dari Vokalure yang seperti itu ya guys. Aku lupa shade-nya yang apa. Di sini aku pakai dua warna kalau nggak salah. Dan langsung aku apply ke kelopak mata dengan menggunakan jari karena biar cepet aja gitu guys. Lanjut, untuk mascara aku pakai dari Maybelline Push Up Drama Mascara. Ini adalah mascara favorit aku, salah satunya karena dia bikin bulu mata aku tetap stay on sepanjang hari dan enggak luntur sama sekali guys karena dia waterproof. Setelah itu langsung aku bikin eyeliner menggunakan Vokalure. Eyelinernya aku bikin setipis mungkin dan sesimpel mungkin karena aku memang ingin look yang sangat simple, jadi aku nggak pakai wing liner. The next
Next is aku pakai Prismatic Elegance Eye and Cheek Highlighter Palette dari Vick Cosmetics. Sungguh palette ini tuh bagus banget guys, karena kita bisa dapat 2 blush on dan 2 contour serta 3 highlighter. Untuk konturnya juga sangat soft, bisa langsung di apply ke wajah. Aku pakainya sedikit sini. Dan aku pakai di hidung buat ngekontur hidung juga. Dan setelah contouring, aku pakai blush on dari V Cosmetics dari palette itu juga, dan dua-duanya aku pakein yang warna agak orange peach gitu serta warna rose. Langsung aku campur dan langsung aku apply ke bagian cheek aku. Dan di sini highlighternya sangat bagus guys, langsung aja kalian bisa lihat tuh, beneran bagus kan highlighternya. Tiga-tiganya pigmentasinya luar biasa dan sama-sama enggak patchy. Aku pakai highlighternya di muka aku yang bagian hidung, terus di bagian tulang pipi, serta di bagian dagu dan juga di atas lips. Aku sangat suka sih untuk highlighternya ini. Lanjut, aku pakai lipstick dari Makeover Power Stay Lipstick yang shade 07. Dia lipstick favorit aku sih, karena bagus dan juga nggak bikin bibir kering. Dan ini dia, aku juga pakai Red Carpet Gala Matte Metallic Eye and Lip. Aku pakai sebagai topper di lipstick aku dan hasilnya bagus banget guys. Bisa menimbulkan kayak warna metalik gitu, matte metalik, dan gak kering dan gak lengket. And the last step is aku pakai setting spray dari Pixi Aqua Beauty. Dan ini dia hasilnya untuk simple tutorial makeup ala aku. Semoga kalian suka dengan hasil makeup aku hari ini. And thank you for watching. See you on the next video. Bye. Assalamualaikum.